Pemerintah daerah Kabupaten Magelang berhasil mengevakuasi temuan lingga yoni berukuran besar dari Dusun Culengan, Desa Gondang, Mungkit. Artefak itu dipindah ke halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Artefak itu dipindahkan sebagai upaya penyelamatan benda dan situs purbakala. Pemindahan lingga yoni tersebut juga bertujuan untuk media pembelajaran guru dan siswa dan mendukung kawasan Borobudur sebagai kawasan strategis pariwisata super prioritas. Ada keunikan di ceratnya yang ada hiasan nandin. Kemarin kan dari BPCB sebenarnya ingin dibawa ke BPCB, namun Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD itu menginginkan untuk ditempatkan di lingkungan Dinas Pendidikan agar untuk para guru maupun siswa yang kebetulan berkunjung ke dinas itu bisa mengetahui bahwa di Kabupaten Magelang itu terdapat benda antik ataupun unik yang bisa mereka pelajari guna pemanfaatan dari benda cagar budaya itu sebagai sarana pendidikan. Artefak lingga yoni ditemukan terpendam di pekarangan belakang rumah milik Wahyanto dan Supriyati dengan berat sekitar 5 ton. Secara filosofis, lingga dan yoni melambangkan tentang simbol kesuburan bagi laki-laki dan perempuan. Keunikan yang terdapat di yoni adalah relief nandi atau lembu. Rama Dwi Cahyo, MCTV.